Selamat datang kepada orang tua, wali, dan juga mahasiswa baru Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta, dimanapun Anda berada. Terima kasih telah mempercayakan perkuliahan putra-putri Bapak Ibu di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Program Studi Sosiologi berdiri sejak tahun 1994. Saat ini memiliki konsentrasi media dan bisnis. Kami memiliki visi menjadi program studi yang terdepan dalam mengembangkan sosiologi bisnis dan media sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat transformatif dan berkontribusi pada peletakan fondasi terbentuknya masyarakat sejahtera yang berkeadilan, demokratis, dan berkesinambungan. Saat ini program studi sosiologi memiliki akreditasi A, paling tidak ini sebagai bentuk apresiasi dari negara, pengakuan dari negara berkaitan dengan keunggulan program studi. Dari tahun ke tahun sejak berdirinya, program studi sosiologi memiliki peningkatan secara signifikan dalam jumlah mahasiswa. Hingga saat ini kami telah ada 2 kelas di dalam setiap semesternya. Tujuan program studi sosiologi yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk penelitian lalu membuat analisa serta merumuskan solusi mengenai persoalan sosial didasari pemikiran-pemikiran kritis dan tentunya juga kepekaan sosial. Selain itu juga menghasilkan lulusan yang memiliki soft skill yang relevan, juga menghasilkan lulusan yang memiliki social entrepreneurship. Semangat inklusif melekat pada prodi ini, di mana mahasiswa yang masuk berasal dari berbagai macam keberagaman, termasuk di dalamnya adalah kaum difabel. Lalu bagaimana mengenai kurikulumnya? Kami memiliki kurikulum yang dasarnya adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, KKNI, yang berdasar pada Outcome-Based Education, OBE. Kurikulum disusun sedemikian rupa, berisi mata kuliah yang wajib, ataupun mata kuliah pilihan. Harapannya mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan sampai sarjana dengan jumlah SKS 144 yang bisa ditempuh dalam 8 semester atau 4 tahun. Semester pertama hingga ketiga kebanyakan adalah mata kuliah wajib. Lalu mulai semester keempat sudah mulai mata kuliah pilihan sampai semester 5. Semester 6, 7, 8 ada mata kuliah pilihan, kuliah kerja nyata, lalu magang atau internship, dan terakhir skripsi sebagai puncak. Lalu bagaimana saat kondisi pandemi seperti sekarang ini? Kuliah akan dilakukan dengan metode hybrid, yaitu perpaduan antara kuliah daring dan kuliah luring.
Program studi sosiologi juga sudah mulai menerapkan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, melalui beberapa program seperti kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, exchange ya. Ini sudah dilakukan di mana mahasiswa bisa mengkonversi kegiatan-kegiatan di luar kampus seperti kampus mengajar, mengajar di sekolah-sekolah, lalu pertukaran mahasiswa, mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di luar perguruan tinggi, bisa di dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri. Tentunya ini perkembangan dari berbagai kerjasama yang dilakukan oleh program studi. Selama ini banyak kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai pihak, NGO, perguruan tinggi, ataupun instansi-instansi yang lainnya. Di mana kerjasama ini bisa dilanjutkan dari kegiatan intensif yang pernah dilakukan oleh mahasiswa. Nah, mengenai fasilitas program studi sosiologi, terdapat laboratorium sosiologi yang berfungsi sebagai supporting unit untuk berbagai kegiatan mahasiswa, di mana mahasiswa bisa mengakses fasilitas yang ada di sana seperti komputer, peralatan audio, visual, data-data, dan sebagainya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada orang tua, wali, dan para mahasiswa di program studi sosiologi ini. Khususnya kepada mahasiswa, marilah kita siap-siap berproses selama 4 tahun ke depan. Sampai bertemu. Terima kasih.